Bertempat di Polda Bangka Belitung, bantuan sosial dari pemerintah pusat dikumpulkan serta disalurkan kepada masyarakat Bangka Belitung secara simbolis. Sebanyak 5.000 paket disebar kepada masyarakat, khususnya ditujukan kepada warga yang terdampak COVID-19 melalui 7 polres yang berada di jajaran Polda Bangka Belitung. Sistem penyerahannya akan dilakukan secara door-to-door, baik rumah warga, panti-panti, atau yayasan yang dianggap membutuhkan bantuan. Kita meluncing bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Polda Bangka Belitung jajaran hari ini meluncing 5.000 paket sembako serta perlengkapannya untuk diserahkan langsung door-to-door kepada masyarakat secara serentak, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. Ini adalah dalam rangka kegiatan kita bantu sesama dalam menghadapi suasana COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semua elemen masyarakat, baik dari tataran struktural maupun juga ada tataran kemasyarakatan, bergerak bersama untuk kita meminimalisasi dan kemudian memberitahukan kepada masyarakat bahwa COVID-19 pada hari ini masih berlangsung sebagaimana hari-hari kemarin. Diharapkan bansos yang disalurkan dapat bermanfaat baik bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Kapolda juga meminta masyarakat untuk terus meningkatkan dan mengikuti instruksi pemerintah guna menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Bangka Belitung. Dari Kota Pangkal Pinang, Sultan Saleh, TVRI Bangka Belitung melaporkan.